saya dah tengok daripada filem Mentega Terbang ini, daripada beberapa sedutan-sedutan yang ada, saya dapati bahawa filem ini tak sesuai dan tak sepatutnya ditayangkan dan dilepas daripada tapisan perfilman, kerana ia jelas-jelas menunjukkan bagaimana keraguan itu datang dan menimbulkan keraguan terhadap ajaran agama Islam dan cuba untuk meliberalkan pemikiran umat manusia ini kepada yang haram di sisi Allah, kepada seolah-olah menjadi perkara yang halal pula dalam kehidupan. Kekeliruan sebegini tak patut ditayangkan di kalangan masyarakat kita, dan saya harap para penerbit filem jaga-jaga dalam menghasilkan filem, jangan sampai merosakkan akidah kita dan merosakkan akidah orang lain. Ya, menariknya filem ini mula berlegar, mula ditayangkan pada tahun 2021. Siapa mentadbir waktu itu? Kenapa tidak ada apa-apa tindakan? Waktu itu mereka di mana? Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Oh, I didn't get chicken. I got char siu. Oh, you nak char sikit? Char siu is babi, you know. You can't eat babi. It's haram. Alah, hari tu kau makan beef okay je. Tu pun haram juga kan? Uncle, saya Christian. Ni holy water kau bawa from your church, right? Yep, tu holy water. Eh, nak buat apa raya tu? Eh, Asyad, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Jai, jap. Asyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. If there is any other religion, and if you feel that you want to convert or perlu agama lain, go ahead, sayang. Pening kalau hari-hari macam ni. Letihlah, sial. Ini apa benda, Anjad? Oh, semalam aku minta usau lah. Semalam aku usau lah. Cau cibaya. Berkenaan Mentega Terbang, itu nanti saya serahkan kepada produser dan pengarah sendiri. Saya hanya, perjalanan saya ni, saya rezeki tu ada di mana-mana. Dan saya percaya kalau itu ditadikan untuk saya buat, saya rasa itu jalan yang saya. Penglibatan saya ni untuk generasi akan datang. So, sekiranya saya di pertanggungjawabkan untuk saya akan cuba sebaik mungkin. Okay. Saya percaya rezeki itu datang daripada Allah SWT. Ini sudah boyong. Later. Aku Presiden Seliman. Aku sebenarnya aku tak puas hati dengan filem Mentega Terbang ni, kerana banyak babak-babak ataupun sin-sin yang menghina agama Islam dan cuba menyuntik secara tersirat pemikiran, terutama sekali anak-anak muda, terhadap pemikiran liberal. Mutak, ha? Untuk makan babi betul. Jadi bagi aku benda ni dah menghina agama Islam melalui drama. Jadi hari ni Persatuan Seliman yang akan diwakili oleh setiausaha dan juga seluruh JK akan membuat laporan polis di Balai Polis Dang Wangi. Jadi apa lagi, seluruh rakyat Malaysia membantah filem Mentega untuk negara. Mari kita mengangkat martabat Islam ke tahap yang lebih tinggi dan juga mengangkat maruah industri kreatif negara. Kita tadi hormat up. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Saiman Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!